nunggu apa kau deh? Oke guys, welcome back to my channel Pablo the Joker. So ya guys ya, jadi di video kali ini kita bakal mainkan lagi game Murder. Nah, yang dimana guys ya, untuk di video kali ini aku bakal mencari semua ending yang ada di game ini. Katanya untuk ending-endingnya itu unik-unik guys ya. Nanti kita bisa lihat bersama aja, aku juga penasaran guys. Kita bakal melihat dari beberapa ending yang ada di game ini. So, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Oke guys, jadi di sini kita itu wajib memainkan game ini seperti biasa karena untuk ending-endingnya itu dia didapatkan dari karakter-karakter yang bakal membunuh kita di game ini, cuy. Oke, nanti kalian bisa lihat aja. Kita main dulu, cuy. Kita harus jadi raja dulu seperti biasa, teman-teman. Kawas. Nih, kita harus hati-hati, guys ya. Harus lihat pergerakan mata si rajanya, cuy. Mampus. Oke, kita dapat mahkota, teman-teman. Nah, jadi di sini kita bakal melihat kita dikejar sama siapa nih. Oke, kita lihat. Oke, kalau karakter ini tuh dia, kalau misalkan kita di-kill, kita nggak dapat ending apa-apa. Jadi biar kita tewai dia, guys. Nah, jadi kita nggak perlu, cuy, ya. Itu nggak perlu, cuy, karakternya. Nah, ini kita lihat. Karena kalau kita juga ini, dia bakal diinjak, guys, kayak di episode kemarin, ya. Nah, ini dia, guys. Ini salah satu karakter yang membuat ada ending baru, ya. Lihat, guys, lihat, ya. Oke, kita bakal lihat bersama. Aku juga belum lihat endingnya, cuy. Cuman tahu aja orangnya, karakternya ini, ya, katanya. What the? Anjir, mukanya lucu amat anjay, makan balok-balok, guys. Ini endingnya ternyata agak sus gitu ya. Ini sama-sama cowok anjir. Hell me. Oke, sekarang kita bakal mencari ending yang selanjutnya, guys. Ya, di sini orangku udah menjadi raja lagi. Dan di ending yang kedua aku bakalan mencari karakter. Pokoknya kita lihat aja lah ya. Pokoknya di sini endingnya itu kita bisa dapat dari karakter Joker, terus orang biasa guys ya, yang penduduk lokal biasa yang bertiga, sama ending yang tadi pre-ending ya. Pre-ending tadi kan kita udah dapat. Tapi masih ada lagi satu, cuy. Berarti ada 4 ending di game ini ya. Satunya itu kalau nggak salah kayak pria keras kesatria. Nah, ini nih. Kemarin kita udah dapat ending juga dari si Joker ini, cuy. Nah, misalkan kita dibunuh, kita bakal dapat ending ini, guys. Kasian banget, cuy. Sumpah dah, ini lagi boker, guys ya. Malah dilempar mahkota, anjay. Oke, jadi kita mendapatkan ending kedua. Ini ending yang kemarin kita dapatin di episode sebelumnya ya. Lanjut ke ending yang ketiga. Let's go. Oke, karakterku udah menjadi raja kembali. Kita bakal mencari karakter-karakter yang lainnya, cuy ya. Karena dari setiap karakter seperti yang aku bilang tadi, guys, dia tuh memiliki ending tersendiri. Misalkan karakter kita udah di-kill. Oke, jadi kita bakal lihat saja nih, teman-teman. Oke, ini tadi ending sus udah, jadi nggak perlu. Kita udah dapat ending dari karakter itu. Oke, ini juga ada hantu, guys. Hantu kayaknya kita nggak perlu lihat. Nah, ternyata aman, cuy, kalau misalkan kita ngeliat hantu. Oke, nah ini, cuy, ya. Ending dari karakter ini, teman-teman. Kalau kita di-kill. Mereka langsung bakalan merdeka, guys, ya. Dan kalian bisa lihat di situ kerajaan kita dibakar, bro. Oh my God. Dibakar, guys. Oke, ini kayak menurut gua salah satu bad ending, cuy, yang ada di game ini, ya. Menurut kalian gimana, guys? Oke, seperti biasa karakterku udah menjadi raja lagi. Kita bakal mencari karakter yang selanjutnya, teman-teman. Oke, kita tewa dulu nih yang ini nih. Seperti biasa ya. Oke, karakter selanjutnya aku bakalan mencari seperti kayak kesatria gitu dia, bro. Kayak pangeran ya. Oke, dia tuh pangeran gitu, teman-teman. Oke, kita lihat. Semoga kita nggak mati kena item lah. Oke, ini nggak usah nih. Lihat, ini karakternya nggak berpengaruh, guys. Aman-aman yang ini. Nah, ini dia, cuy. Ini dia, cuy, yang kita tunggu ya. Ini bakal ku masukin ke ending yang 4 ya. Oke, kita nggak apa-apa dibunuh sama dia, guys. Nah, jadi untuk mendapatkan ending dari pria ini, kalian tinggal tungguin aja, cuy, sampai animasinya berubah ya. Oke, jadi gitu aja, guys. Kalian gak usah pencet apa-apa, gak usah kill dia, guys. Tapi kalian tungguin aja, cuy.
bakal lihat ya. Oke. Many, many minutes later. Lama juga ya. Oh, oke okay guys, ini guys udah selesai guys. Oke, okay, ini kayak apa? Oke, okay, karakter kita ternyata jadi gosong cuy, gara-gara kita kena sinar matahari yang terpancar ya ke sang raja asli cuy. Okay, menurutku ini adalah salah satu secret ending yang ada di game ini ya. Oke, okay, jadi kayak gitu guys, kita berhasil mendapatkan ending yang keempat. Berarti kita tinggal mendapatkan ending yang cukup susah guys ya, karena di sini endingnya sangat langka cuy untuk mendapatkan karakter yang satu ini. Nanti kalian bisa lihat aja, kita bakalan mencari good endingnya. Let's go. Jadi karakterku ini udah menjadi raja lagi. Kita lihat teman-teman. Ini kita tewa dulu. Nah, semoga karakter baru guys, bukan karakter yang tadi ya. Oke, kita bakalan cek di ending ini cuy. Katanya dari ini kita bisa mendapatkan ending baru guys. Nah, pas kita dikasih minum, kayak apa yang bakal terjadi? Oh, kita nggak keracunan bro. Dan orang kita menjadi muda lagi guys. Oke, kalau kita tewa dia. Oke, ini kan tadi udah, kalau kita dipeluk ya ending sus lagi guys. Jadi kita harus lihat dulu ending lain cuy. Oke, aman kah? Kita tewa. Mampus lu, ketahuan lu anjay. Oke guys, kayaknya berhasil deh. Dapat ending apa nih? Karena si Jester. Terus juga orang tua, orang kita nggak tua-tua ya? Mampus lu Jester. Alright. Oke, mungkin kita tewa dulu. Aku penasaran guys, soalnya orang kita nggak tua cuy. Apakah ada ending baru atau gimana cuy? Oke, ini agak mencurigakan. Oke, kita... Oh my god. Oh my god. Oh, ending baru guys. Kita ndak mati tua cuy. Wah gila, gokil cuy. Oke, kita berhasil duduk di takhta kerajaan kah? Weh. Oh, ternyata kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan kita berhasil sampai di ini cuy, di pintu kerajaan ya. Kan kalau misalkan kita main yang biasa, orang kita kan kalau sudah mau sampai pintu kerajaan dia bakal mati tua cuy. Cuman karena tadi kita berhasil minum dari ramuan yang diberikan sama petugas kerajaan ini, orang kita menjadi muda lagi guys. Dan kita itu bisa masuk ke ini cuy, tahta kerajaan asli kita. Berarti kita mendapatkan good ending sebagai ending terakhir kali ini ya. Wih, gokil. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Kita jadi berhasil mendapatkan semua ending yang ada di game Murder ini cuy. Menurut kalian, ending mana yang paling terbaik di game ini? Kalian bisa komen aja di bawah guys ya. Oke, jadi kita udah berhasil mendapatkan 5 ending. Totalnya ternyata semuanya cuma teman-teman. Yang pertama, ending dibunuh Priasus. Yang kedua, dibunuh Babang Joker guys ya. Yang ketiga, tadi dibunuh sama... siapa ya? Oh ya, rakyat biasa. Yang keempat dibunuh sama pangeran. Dan yang kelima kita dikasih minuman mempermuda ini guys ya, karakter kita cuy. Jadi kita nggak mati tua guys. Dan kita berhasil mendapatkan good endingnya. Oke, jadi kayak gitu guys ya, totalnya ada 5 ending cuy. Ya, jadi kalian suka dengan video, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share teman kalian agar teman kalian tahu kalau ada 5 ending di game Murder ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.